pertama serigala, teman-teman. Wah, kenapa dengan si Upin lagi, teman-teman? Dia berlari lagi, jangan-jangan dia dikejar sama singa, teman-teman. Aduh, ayo kita lihat si Upin ini mau pergi kemana ya. Aduh, dia mau naik tembok, tapi gagal, teman-teman. Ternyata si Upin sedang dikejar sama beruang. Aduh, beruang. Beruang besar sekali. Ada si Ucok, minta bantuan Ucok aja, Upin. Ucok. Ya, ada apa, Upin? Aku dikejar sama itu beruang galak. Aduh, sorry Upin, aku lagi pergi ke sekolah. Aku tidak bisa membantumu. Aduh, bagaimana si Ucok ini? Padahal padahal kan aku juga sering membantumu. Tapi aku lagi buru-buru pergi ke sekolah. Sekolah kan lebih penting. Aduh, bagaimana si Ucok? Oke, kalau begitu minta bantuan sama bapak polisi aja. Minta tumpangan sama bapak polisi. Waduh. Tapi sedang apa ini, teman-teman? Ada yang menyerang polisi. Aduh, lari Upin. Lari. Oke, Upin mau lari kemana ya? Itu ada bapak polisi sedang berdiri. Minta bantuan sama bapak polisi aja. Bapak polisi. Ya, Upin, ada apa? Aku dikejar ini, lihat, sama beruang galak sekali tiba-tiba muncul di kota. Aduh, sorry Upin. Aku lagi mencari sarapan pagi, Upin. Aku lapar sekali. Kalau kamu mau menghindar dari beruang itu, pergi aja ke rumahnya Mail, karena rumahnya Mail kan aman. Aduh, bapak polisi ini tidak bisa mau membantu. Bagaimana kalau kita masuk aja di hotel ini, teman-teman? Oke, Upin sudah lompat dan naik di pagar rumah, teman-teman. Aman ya. Upin tidak diserang sama beruang. Oke, mana beruangnya ya? Oke, ayo kalau begitu naik lagi di sini. Naik, ini menuju kemana ya, teman-teman ya? Ayo kita lihat. Upin, kasihan dikejar sama beruang galak, teman-teman. Ini menuju kemana? Ayo kita lihat ya, teman-teman ya. Oke, terus naik lagi Upin. Wah, sampai lantai paling atas, teman-teman. Dan naik tembok lagi. Dan Upin sudah aman dari beruang galak. Yeay, mana beruangnya kita lihat ya. Wah, beruangnya masih ada di bawah, teman-teman. Kalian bisa lihat. Halo, beruang. Aduh. Bagaimana ini, Upin? Aduh, si Upin harus bisa mencari cara untuk lolos dari beruang galak itu ya. Bagaimana caranya ya? Wah, di sini ada balon terbang. Ayo kita coba, teman-teman ya. Apakah bisa membawa Upin terbang? Ayo, terbang. Wah, ternyata bisa, teman-teman. Yeay, asik. Si Upin sudah aman. Bisa menggunakan balon terbang. Ayo mendarat dulu di sini, Upin. Siapa tahu beruang sultannya sudah pergi. Wah, beruang sultannya sudah pergi, teman-teman. Oh, si Upin sudah aman ya. Dari serangan beruang. Oke, sekarang Upin mau pergi ke rumahnya Tuk Dalang dulu, teman-teman. Oke, dengan cara terbang begini, teman-teman ya. Yuhu, asik. Upin sekarang bisa terbang. Oke, mendarat sini ya. Wah, di sini tempat apa, teman-teman? Ayo kita lihat ya. Wih, tempatnya keren sekali. Dan di sini ada bisa masuk juga, teman-teman. Ayo kita lihat. Masuk ke dalam. Wow. Wah. Di sini tempat apa, teman-teman? Kalian bisa lihat. Ini. Ini sepertinya museum, teman-teman. Wow. Wah, ini museum, teman-teman. Museum Purbakala. Ayo masuk ke sana lagi, teman-teman. Kita naik di tangga itu. Ada apa ya? Ayo naik. Lewat tangga ini, Upin. Cepat naik. Wow. Tapi apa ini, teman-teman? Waduh. Ini buaya ya. Aduh, kalau begitu lari, Upin. Lari, Upin. Aduh, ternyata di sini museum Purbakala. Ada buaya galak ngamuk di atas. Ayo cepat keluar aja dari sini, Upin. Cepat. Aduh, mana balon terbang Upin, teman-teman ya? Mana balon terbangnya? Wih, ini apa, teman-teman? Ini tangga lift ya? Atau wah, ini tangga lift naik ke atas, teman-teman. Wih, naik sendiri, teman-teman ya. Tapi Upin mau turun lewat sini, teman-teman. Oke, turun lewat sini. Dan di situ ada apa ya?
Ada mobil macet, teman-teman. Ayo, Pin, minta tumpangan lagi, Pin, cepat. Minta tumpangan sama siapa ya? Ada bapak polisi enggak nih ya? Di sini siapa ya? Wah, minta tumpangan bapak, aku mau pulang ke kampung durian. Naik aja cepat, Upin, cepat. Oke, akhirnya Upin dapat tumpangan pergi ke kampung durian, teman-teman. Keren sekali ya Upin ini. Wah, belok kanan bapak, belok kanan. Tidak mau, Upin, aku mau pergi ke hutan. Waduh, terus Upin mau dibawa ke hutan begitu? Iya. Waduh, kenapa Upin tidak mau dibawa ke kampung durian, teman-teman? Malah Upin mau dibawa ke hutan sama orang ini. Bagaimana ini ya? Upin harus keluar dari mobil ini, teman-teman ya. Waduh, mana lagi nabrak-nabrak orang ini. Sepertinya orang ini baru bisa nyetir mobil, teman-teman ya. Memang, aku baru bisa nyetir mobil. Karena aku baru punya mobil sekarang. Waduh. Cepat, Upin, cepat. Keluar dari mobil ini dan minta tumpangan sama yang lain aja, teman-teman ya. Oke, keluar. Waduh, woi, kenapa kamu turun? Wah, aku tidak mau ikut ke hutan. Ini mana sopirnya, teman-teman ya? Kita lihat. Miri, apa ini, teman-teman? Wah, ada sapu terbang, guys. Oke, kita tumpangan sama siapa ya? Ah, sama bapak polisi aja, Upin. Cepat-cepat sama bapak polisi. Bapak polisi, ya, Upin, ada apa? Aku mau pulang kamu durian. Oh iya, kalau begitu naik. Oke, akhirnya Upin naik di mobilnya bapak polisi, teman-teman. Cepat naik, kamu harus pulang karena sudah capek dicari sama opahmu. Oke. Kalau begitu aman sekarang, teman-teman. Tapi kenapa bapak polisi nabrak lagi, teman-teman ya? Aduh. Aduh, mobil polisi juga diserang sama apa ini, teman-teman? Aduh, ini sama anjing atau serigala ya? Aduh, ada si Ipin juga di situ. Ipin, cepat naik mobil polisi. Aduh, mobil polisi yang diserang sama serigala, teman-teman. Aduh.